Halo guys, jumpa lagi bersama channel Kak Jumar kembali guys. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia dan di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian sama selalu kandang asyik wafiat. Saya undangkan Allah SWT dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Jangan lupa berdoa teman-teman dan selalu bersyukur. Ya Allah teman-teman, kalau kita bersyukur itu benar-benar indah teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ini Kak Jumar sekarang posisinya ada di Sentosa. Itu ada kereta gantung semuanya, nampak nggak teman-teman? Kereta-kereta di sana, ini tempat mainan anak-anak untuk kayak hari Minggu pada holiday, bawa anak-anaknya pada main-main pada anak-anaknya di sini. Di sana tempat semuanya orang pukul 7 sore di Singapura, pukul 7 teman-teman ya, 7 lebih ke 7 gitu kan. Cuma nggak tengok, takut videonya hilang. Di sini tempat rekreasi anak-anak untuk main swimming, kamar mandi, apa kamar mandi? Mandi kolam renang kalau di Indonesia ya, kalau di sini kan swimming pool gitu ya. Ini mainan anak-anak yang untuk main kayak di playground itu. Di playgroup kalau di Indonesia ya, di sini playground. Jadi orang sini tuh hari Minggu tuh pada jalan-jalan bawa anak-anaknya keluar, pergi mandi-mandi. Nih, di sini mandi, swimming, semuanya gratis teman-teman. Siapa yang ke Singapura holiday, semuanya gratis. Tuh, wow, tuh kereta gantungnya di sana tuh udah pada bunyi tuh kereta gantungnya. Ramai banget di sini Kak Jum. Kalau nggak bikin video ini jam 7 tadi Kak Jum keluar, selesai masak semuanya, aku pulang sama kakakku. Kak, aku mau bikin mungkin video di Sentosa, pergilah. Sampai sini jam 7 teman-teman, sore banget, jadi nggak bisa kemana-mana. Lain kali insya Allah kalau ada waktu boleh main ke atas sana, ada banyak-banyak tempat main anak-anak ya teman-teman ya. Di sini, di situ ruang, di situ makanan orang Cina. Di sini kebanyakan di sini makanan Cina ya. Cuman bikin video yang selebihnya ke depan sana, boleh tengok ini rame banget anak-anak ya. Ini semuanya bikin gratis. Kemen Singapura benar-benar luar biasa, bikin semuanya indah-indah ini untuk mandi, swimming anak kecil-kecil ya. Jadi bersih tanpa ada kotoran tempatnya, masya Allah teman-teman, ini bersih sekali ya. Di sini depan belakang semua bersih, mainan anak-anak di playground semuanya. Tuh anak-anak banyak ada main playground playgroup. Ramai sekali. Kak Jumar mau bikin video. Itu ada apa? Dulu laut ya, sekarang ditambak habis ya teman-teman. Karena di sini ada kapal yang gede tuh, kapal pesiar tuh, yang gede kadang-kadang ada di sini berhenti. Kayaknya ini nggak ada berhenti kapal pesiar tuh, semuanya pada rileks, pada duduk diam-diam karena kan. Oh ada di sana kapal pesiar teman-teman tuh, ada tuh gede tuh. Di sana ada kapal. Oh bukan. Ini kan tempat pada istirahat. Ini tingkat 3 ya, Kak Jum, di tempat 3 di bawah tuh, tengok di sampai sana teman. Lampu pada buka itu ada kereta. Kalau di Indonesia di Susa nggak ada ya, ini LRT yang ngantar untuk pergi Sentosa. Itu LRT-nya pergi Sentosa, putar keliling Sentosa. Mungkin kalau nggak salah dulu $3.50 ke $4, sekarang mungkin 5, nggak tahu ya. Kak Jumar udah 15 tahun nggak ke sini, baru ini 15 tahun, Kak Jumar di sini 22 tahun. Dulu sering ke sini, waktu Nur kecil, yang aku jaga ada kecil, sekarang dia jaga udah bisa pergi sendiri, tidak mau diantar tuh pada makan-makan di sini teman-teman. Indah sekali pemandangannya ya. Ini pada makan enak-enak di sini. Wah. Tuh, makanan enak-enak tuh. Ramai banget. Ya Allah, ini tempatnya ya Allah bersih banget, ini kayu teman-teman ya. Ini kawasannya kayu. Tuh ke ujung-ujung sana itu, kalau di situ kayaknya kalau mau pergi Batam teman-teman ya, pergi Batam itu kereta gantung, kalau mau pergi Batam kayaknya lewat sini. Wah ini pemandangan mau gelap, mau maghrib dan mau gelap, ini ramai sekali. Itu kalau mau pergi Batam naiknya di sini ya, tuh banyak kapal mau pergi Batam. Itu kereta gantungnya, sebenarnya mau dekat ke sana. Tuh makanan di Singapura tuh, banyak makanan.
Itu mau pergi Mbak, ini makanan orang Cina kayaknya ya. Tuh, makanan bisa dibentuk daun, bisa dibentuk tuh daging, bisa dibentuk kayak gulung-gulung ya. Ada semakanan di dalamnya. Macam-macam, saya mau nunjukin kapal yang mau pergi Batam ya. Di situ. Wah, di situ kalau pergi situ, pergi Batam tuh udah penuh, udah mau jalan ya, depan sana mau jalan. Ini semua pergi Batam ya. Tuh kereta gantung di atas tuh. Nampak nggak teman-teman? Oh nggak nampak ya keretanya. Di sini dekat apa di sana kok jauh ya? Cuma tengok cagaknya aja. Ini teman-teman di Singapura ya. Jadi tempatnya tuh bersih, nggak ada kayak kotoran. Kamu tengok kotoran satu paling ada satu dua itu kan daun atas paling turun bawah. Kalau kayak tisu-tisu kayak plastik semua nggak ada ya. Tuh dari bawah semua bersih, nggak ada kayak itu atas tuh kereta gantung di atas naik di situ mungkin bayar sekitar 24 ke 25 ya teman-teman. Dulu $12 awalnya dulu, sekarang udah mahal kali itu, banyak orang naik. Dulu kan cuma pernah naik dua kali sudah, sekarang nggak pengen lagi. Pokoknya di sini rame banget. Kalau mau pergi Batam dari Singapura di situ naiknya ya kapalnya tuh. Kapalnya indah, di dalam banyak kursi kayak naik pesawat teman-teman. Jadi kayak dulu kayak itu apa namanya? Maksudnya kapalnya tuh dulu nggak tutup kayak gini, dulu kayak growong gitu ya. Jadi sekarang ada tutupnya, di dalamnya ada AC. Semuanya sekarang ada udah lama-lama udah naik ya. Jadi semua udah bikin cantik-cantik government Singapura ya. Tuh masya Allah teman-teman, indah sekali itu. Sana hotel-hotel untuk orang nginap-nginap di hotel di Sentosa itu, situ mahal banget hotel di situ. Satu hari atau berapa harga ya? Itu di bawah ini ada minggu nih teman, nggak ramai ya. Kalau udah segini kok udah pada ini ya, udah pada balik ya. Jadi udah sepi. Udah pada sepi. Oh itu orang Cina tuh atas. Ini restoran orang Cina ya. Restoran orang Cina. Kakak Jumer membuat video di sana. Itu Elati yang itu yang apa namanya? Ngangkatin orang-orang ya pada holiday gitu ya. Tuh menaik ke atas nanti di sana ada laut yang gede banget di sana. Tapi Kak Jumer ini udah sore banget. Kamu pergi sana. Menunjukin di sini tuh teman-teman. Masya Allah nih Kak Jumer di tingkat 3 ya. Masya Allah tuh di bawah tuh. Sugernya minta ampun di bawah tuh. Ini lautnya pun bersih tanpa ada kotoran sedikit pun ya. Lampu-lampu udah malam ini semuanya ada bunyi ya lampunya. Oh, cantik banget. Tada, masya Allah. Ini marip-marip nih pandangannya, masya Allah. Indah sekali di Sentosa nih ya. Ini Sentosa ini deket sini teman. Kalau yang ujung sana lebih jauh kalau jalan kaki nggak tahu berapa menit ya. Oh naik LRT itu kena lama nanti kalau udah malam gini sayang bayar ya. Ini di sini enak banget. Pandangannya masya Allah di Singapura ini. Tadi Kak Jumar di Semar tuh boring mau kemana gitu ya. Akhirnya Kak Jumar putusin okelah jalan-jalan ke Sentosa gitu. Tuh banyak kereta gantung tuh nampak kak teman-teman. Yang kuning jalan-jalan tuh. Tuh jalan-jalan kereta gantung di atas laut tuh. Tuh nanti kesananya nanti ke atas laut. Sana pun ada laut sana, dia pun nanti ke atas laut ke sana. Sana pun ada laut lagi. Oh, ya teman-teman ramai ya. Nih Singapura punya kota. Wah, masya Allah. Ini semuanya indah.
di sana tuh hotel-hotel teman-teman tuh. Hotel satu malam tak tahu berapa, 5 juta, 10 juta satu malam. Best. Sudah malam teman-teman. Sudah malam. Wah, malam pun kayak Singapura, malam kayak siang ya teman-teman ya. Malam kayak siang, siang kok malam. Orang pada duduk-duduk sama teman-teman, pada makan, jumpa teman, jumpa kawan, duduk-duduk. Di sini pemandangannya indah sekali. Ini malam pun lampu banyak di Singapura. Apa niki untuk rekreasi ya. Jadi tengok, aku suka tempatnya tuh, bersih banget tanpa ada kotoran nih teman-teman ya. Bersih sekali. Udah duduk-duduk semua berduaan happy. Ini tempat laut-laut. Duh, semuanya ini laut itu ditambah dibikin pandangan yang indah-indah gitu. Tuh burung satu pohon tuh burungnya banyak sekali ya. Pandangan. Masuk terowongan, terowongannya udah gelap teman-teman. Udah gelap sekarang. Wow. Gelap sini Kak Cima, masuk terowongan. Pakai tangga. Oh. Tuh kapalnya pada jalan tuh, bikin Batam tuh. Yang bikin Batam udah mau jalan kapalnya. Tuh, yang bikin Batam udah jalan tuh kapalnya. Mau bikin Batam. Jadi dia pusing. Ini kan Minggu ya. Kok masuk Batam, besok kan Senin. Oh, besok udah kerja kali ya. Tunggok tadi udah keluar tuh. Nah. Oke teman-teman, Kak Cima udah bikin video di sini di Sentosa. Pokoknya Sentosa tuh kalau malam kayak siang, siang kayak malam, jadi sama ya. Cuma bedanya sedikit gelap aja kalau malam. Oke teman-teman, kalau suka video Kak Cima di Singapura, di Sentosa, kalau suka video Kak Cima, jangan lupa temanku, sayangku semuanya dari manapun, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum, jumpa lagi di video yang lainnya. Bye bye.